Setelah belajar mengenali materi membuat aneka makanan siap saji dan pengelolaannya menjadi produk yang sangat menarik yang diajarkan langsung oleh Rahmawati, dosen yang berpengalaman di bidang teknologi pangan. Kini mahasiswa Advance Culinary Class Akbar Majapahit diuji kemampuannya untuk dapat membuat produk yang telah diajarkan sebelumnya. Seperti yang Anda lihat, mahasiswa Advance Culinary Class ini layaknya chef handal yang sudah berpengalaman membuat hidangan rice bowl dalam waktu 2 jam. Sebab Akbar Majapahit sendiri berkomitmen memberikan banyak praktek kepada mahasiswanya. Tujuannya agar suatu saat setelah lulus dari bangku kuliah dapat bersaing di dunia kerja maupun industri. Berbeda dengan ujian di Culinary Basic, di Advance Culinary Class ini mahasiswa harus dapat menciptakan hidangan yang menarik, unik dan lezat, juga memberikan kejutan bagi siapa saja yang melihat dan merasakan. Berbeda dengan ujian di Culinary Basic, di Advance Culinary Class ini mahasiswa harus dapat menciptakan hidangan yang menarik, unik dan lezat, juga memberikan kejutan bagi siapa saja yang melihat dan merasakan. Semua itu harus diselesaikan peserta dengan durasi 2 jam. Temanya rice cup, jadi mereka membuat makanan yang siap saji dan siap dipanasi ketika misalnya karena ini bulan Ramadan untuk berbuka puasa. Jadi makanya siap saji seperti yang di minimarket-minimarket yang sekarang banyak tersedia. Itu yang diberikan untuk menyelesaikan ujian kurang lebih sekitar 2 jam, mulai dari bahan mentah sampai terolah menjadi plating yang bagus. Kalau di sini, di Advance, ujiannya kita tidak hanya melihat dari tekstur dan penampilan saja, tapi dari cara proses kita memasaknya juga, kebersihannya juga. Kalau di basic, kita hanya cuma dilihatkan, dihitung dari tekstur dan rasanya saja. Nah, berikut ini beberapa sajian unik dan menarik kreasi mahasiswa Advance Culinary Class. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.